Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di channelnya Yuse Febalita. Oke guys, setelah sekian lama akhirnya aku comeback lagi untuk di per make up-an, di per review-an, di per beauty-an ya guys ya. Aduh ya Allah, kangen banget aku buat review-review produk-produk yang lebih ke beauty-beauty gitu loh guys. Nah, seperti di judulnya, kali ini aku bakalan nge-review tentang produknya dari OMG guys, yang lip cream tuh, yang Coffee Edition guys. Kenapa aku pengen nge-review ini? Karena ini tuh sudah lewat terus ya di FYP ku, lewat terus, dan itu membuat aku kayak bimbang gitu, aku check out atau enggak. Akhirnya aku check out ini ketiga sheetnya dari Coffee Edition untuk OMG Oh My Glam Lip Cream. Jadi ketiga sheet ini adalah terusan dari sheet sebelumnya, dari 1-12 yang lip cream biasa itu dari OMG. Dan ini tiga sheet ini adalah Coffee Edition, yaitu sheet 13, 14, dan juga 15 guys. Jadi seperti nama edisinya, ini tuh kayak kopi-kopi gitu loh, aroma-aroma kopi. Dan dua nude, satunya bold nih untuk sheetnya. Dan untuk packaging luarnya, menurut aku ini unik banget ya guys ya, karena ada lubangnya sehingga kita tuh bisa lihat shade dan juga warnanya dari lip cream Coffee Edition ini guys. Terus di sini juga tertuliskan ada 3 klaim-klaiman ya, 3 color inspirasi by coffee, jadi diinspirasi dari aroma kopi. Kemudian ada long lasting all day dan juga moisturize plus with jojoba oil and vitamin E. Oke. Dan untuk packaging dalamnya, ini seperti lip cream yang lain ya guys ya. Jadi bentuknya tuh adalah kaca dengan logo OMG Oh My Glam, dan ada tulisannya Coffee Edition. Kemudian ini bentuknya kayak kopi gitu ya warnanya. Terus untuk aplikatornya juga mudah banget untuk kita aplikasikan ke bibir, yaitu miring kayak gitu aplikatornya. Dan untuk aromanya sendiri, dia tuh bener-bener kopi banget guys, yang bener-bener kopi-kopi, kayak kopi gitu loh, kayak ya Allah, nggak ada bau-bau lip creamnya guys, atau bau-bau kayak kimia-kimia gitu. Tapi ini bener-bener yang kopi banget, enak banget sih ya, namanya aja juga Coffee Edition guys, pastinya ya baunya lebih ke kopi gitu ya. Dan yang lucu lagi guys, ketiga sheet ini tuh dinamain sama nama-nama kopi ya. Yang sheet 13 itu adalah latte, kemudian 14 itu cappuccino, terus yang sheet 15 itu adalah espresso guys. Jadi kan bener-bener kayak kita minum kopi gitu. Jadi ini tuh lip cream atau kopi? Jadi menurut aku untuk packagingnya maupun luar atau dalam itu simple tapi elegan gitu loh guys. Langsung aja aku mau review untuk swatches di bibir aku dan juga di tangan seperti apa guys. Dan nanti aku bakalan ombre ya, mungkin nomor 13 sama 15 ini bakalan aku ombre. So, tangan ini. About you, ooh, you, ooh, you, ooh. About you, ooh.
tipsy. Feeling dizzy, gone already. Getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but I'm not like CeeLo. Take a foul shot and call it a free throw. Party foul, party foul. Help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Tadi kalian udah lihat kan review untuk di swatches di bibir aku seperti apa. Terus untuk aku warna-warnanya ini netral ya guys ya. Tapi kalau aku sih kayaknya kalau untuk sehari-hari aku gak bakalan pakai yang nomor 13 karena dia kelihatan nude banget dan di bibir aku tuh kayak kalau misalkan aku pakai nomor 13 tuh kayak pucet gitu loh guys. Jadi mungkin kalau keseharian aku bakalan pakai yang nomor 14 guys karena dia lebih apa ya, lebih cerah gitu loh guys. Nah, tapi kalian kalau misalkan pengen pakai apa namanya? Pakai nomor 13, kalian bisa ombre sama yang nomor 15 karena jadinya cantik banget nih kayak aku ini. Ini aku ombre sama 13 sama 15 guys dan itu bagus banget kalau misalkan kalian pakai yang nomor 15 itu untuk sehari-hari kayaknya terlalu minor gitu kan ya, terlalu ngejreng gitu. Kalau yang 13 kalian terlalu pucet. Jadi kalian bisa paduin antara nomor 13 sama 15 guys. Seperti itu. Dan untuk transfer proofnya ini tuh dia enggak transfer sama sekali. Tuh. Dia enggak enggak transfer gitu loh, enggak hilang. Tuh. Enggak hilang sama sekali. Kan dia tetap stay dan ini formulanya memang creamy banget. Setelah kita pakai sebentar aja kalian tunggu itu udah langsung kering guys dan nggak bikin bibir lengket gitu. Kalau menurut aku ini kan bibir aku kering ya, jadi cocok-cocok aja sih pakai lip cream dari OMG ini karena dia bentuknya langsung creamy dan langsung ngeset kering gitu loh. Dan ini aku mau coba untuk makan yang berminyak-minyak ya guys. I know there's something really special made me think about you, about you, about you, you. Kalau karena aku yang berminyak-minyak dia transfer guys. Kayaknya kalian perlu kacak lagi dan ini juga di sini ada kayak lipstick-lipsticknya gitu loh guys, nempel gitu. Tapi kalau di sini nggak terlalu hilang langsung gitu loh guys. Oke, tapi lumayan ya guys, ini masih tersisa sedikit. Jadi kayak mungkin kita perlu touch up lagi. Kalau All Days, apa ini? Klaimnya itu kan long lasting all days. Itu kayaknya kalau aku sih enggak ya, karena hobi makan. Kalau hobi makan pasti hilang nih lipsticknya, jadi harus touch up lagi. Seperti itu guys. Tapi kalau misalkan kalian gak makan yang berminyak-minyak atau mungkin gak makan yang intensitas ke bibir, mungkin dia bakalan long lasting ya, seharian gitu. Tapi kalau buat aku sih kayaknya nggak long lasting. Terus ini adalah moisturize plus wijujuba oil, jadi kayak memoisturizing bibir kayaknya sih ya klaimnya, karena dia tuh finishnya tuh kayak kering gitu tapi nggak yang pecah-pecah, jadi kayak rasanya tuh emang bibir tuh ringan banget dan nggak yang kering dan yang nggak lengket-lengket gitu. So lip cream ini guys harganya tuh murah banget guys. Ini harganya itu sekelas lip cream enak ya. Menurut aku dia harganya 15.900 kalau nggak salah deh, 15 ribuan gitu loh guys. Nanti bakalan aku kasih linknya di description box ya kalau kalian pengen beli ini. Oke guys, jadi seperti itu review aku tentang lip cream dari OMG yang Coffee Edition. Menurut aku sih worth it banget ya untuk harga 15.000 dengan hasil yang bagus dan bisa banget buat keseharian kita atau sehari-hari, apalagi yang suka ombre lips itu bisa banget
untuk pakai yang sheet nomor 13 dan juga 15, guys. Dan terima kasih buat kalian yang udah tonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa buat di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan paling penting itu adalah komen ya, guys. Komen yang banyak biar aku lebih semangat lagi buat bikin video-video yang lainnya, guys. Seperti itu, oke. Thank you for watching and see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.